jalan ini ini berapa kebun kopi ya. Yuk. Jerumun kebun sing dudu sing iki musuk rono apa balik rono nek orang jikok kene tak ora apa ta. Ceritane keblusuk neng kebon kopi. Tujuan awal kita mau ke kebunnya Om Budi tadi, Om Eko Budi, tapi ternyata yang pernah kesini Mas Faris lupa, bukan yang ini yang dimaksud. Enggak tak kesek. Oh, ini bener.
Nanti deh. Jadi kita coba blusuk ke sini lagi. Ini udah petang ya teman-teman. Jadi ya gelap, mohon maaf, bukan mendung tapi emang udah gelap. Eh? Masuk merono. Coba ya, bismillah kita ke sana. Jadi ini perkebunan kopi teman-teman. Maksud kita itu mau ke kebun kopinya Om Budi, Om Eko Budi. Tapi karena beliau tidak ada waktu, baru sibuk, kita memutuskan ke sini mencari kebunnya sendiri. Dan karena udah dapat ancer-ancer begitu, ternyata bukan. Jadi nih, kita benar-benar masuk di alas kopi teman-teman. Jadi waktu ini sudah menjelang maghrib, sudah petang, karena kita juga mumpung baru ada di sini, kita putuskan nekat ke sini mencari kebun yang dimaksud. Intinya kita menginformasikan itu kalau di sini itu kopi yang ada di Omah Ngemplak Kopi yang ada di Desa Banyuanyar, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Boyolali, itu berasal dari perkebunannya sendiri. Begitu, kita lanjut eksplor dan kita pakai motor metik. Ono sih. Lalu padahal dalam mangkat jarum ini beda.
apa ya? Pitik alas, teman-teman. Kita masih menjumpai ayam hutan atau pitik alas di kebun kopi ini, teman-teman. Dan kita meyakini kalau di tempat ini sudah di area perkebunannya kopi Pak Eko Budi tadi ya, teman-teman. Jadi seperti ini ya, penampakan kopi yang masih di pohonnya. Dan benar-benar di tengah hutan kopi. Ini bukan mendung, melainkan sudah petang, teman-teman. Wis nekat iki pokoknya, nekat mblusuk nang kebun kopi. Tapi intinya dari kampus kopi. Oh, kae kasih bune. Jadi kampus kopi yang ada di Desa Banyuanyar, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Boyolali itu benar-benar dari produksi, dari tanam, dari petani sampai siap seduh ya, teman-teman. Allah Akbar. Dokumentasi, wow kan saking mereka, tapi beliau yang ternak cara jaga kenapa pripun, dan ini aja ningali perkebunan nih kau bedaan di biasa diliput sim lah mereka kan kemen dan itu kemen anu kaku diri oke 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 atau nuan jen jen om ya sedikit sakit. Kita masuk ini di tengah-tengah pohon kopi, teman-teman. Nah, ini luar biasa sekali blusukan. Wah, gelap ya, teman-teman. Karena kita emang benar-benar berada di alas kopi. Jadi aku metu rono berarti iso. Gak ana wong ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, kurangi sambat, tetap semangat. Baik teman-teman, ini sudah menjelang malam. Ini sudah petang ya teman-teman, tidak mendung ataupun kabut ataupun apa, tapi emang sudah gelap karena sudah petang.
kita tersesat di hutan kopi, teman-teman. Tapi mau tidak mau kita harus mencari jalan keluar untuk keluar dari hutan kopi ini. Seperti apa perjalanan kita menembus hutan kopi yang berada di area Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah ini? Ikuti terus Finding a Vlog. Monggo. Di sana tadi kita sudah masuk di dalam sana tadi, dan kita coba naik di gerdu ini ya teman-teman, base campnya ini. Di seperti ini penampakan dari atas. Dan tadi kita itu blusuan itu di, ya itu di bawah pohon-pohon kopi itu, teman-teman. Butuh perjuangan juga karena kita belum paham untuk jalan ke perkebunan kopi yang dimaksud Pak Budi, Omah Kopi Ngemplak, Desa Banyuanyar, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Boyolali. Ini penampakan dari atas ya teman-teman. Demikian ya teman-teman, karena sudah mau maghrib, itu sudah ada kirok. Terima kasih, like bagi yang suka, share ke sosial media teman-teman, dan jangan lupa di subscribe. Salam sehat, kurangi sambat, tetap semangat. Billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.